Alright, Assalamualaikum. So hari ni kita nak cover pasal warp cycle. Lepas ini part of your assignment juga. Saya akan tunjuk daripada A sampai Z macam mana nak buat warp cycles. And then korang kena buat sendiri untuk run cycle. So kita akan guna karakter ni. So nama dia Stenric. Saya dapat dekat creativecrash.com karakter ni. So, saya nak tunjuk sikit macam mana kita nak configure these characters. Okay, so dekat sini bahagian, saya tak ingat lah saya pernah tunjuk dekat asal, macam pernah, tak pernah lah sikit saya tunjuk ni. So, yang controller untuk bahagian luar ni, saya tunjuk dulu eh, rough eh. Kita akan boleh control dia punya hips je. So, hips ni dia punya main control untuk the whole characters. So, which is korang boleh control up and down the characters. And then yang bahagian dalam ni, korang elakkan daripada guna translate. So selalunya untuk bahagian dalam ni, dia punya hips punya control, dia punya pinggang dia. Tapi bila, kalau kita controlnya, dia just affected lower part of the body. So bahagian atas ni dia tak kacau. Yang kacau ialah bahagian ni. Tapi dia dia akan control the whole thing lah. Okay. And then lepas tu kita ada apa, kita ada macam chest control. So chest control selalunya ada dua. Yang ni pun sama. Kalau saya akan pakai cuma untuk rotation saja. Untuk bahagian ni jarang sangat situasi saya pakai ni, sebab bila kita pakai terlalu banyak sangat translate and rotation pada satu masa untuk sesuatu controller tu, kecuali untuk bahagian yang ni, selalunya dia akan, selalunya lah, kalau orang tu dia tak berapa mahir sangat, akan berlaku macam mess up sikit. Kalau terlalu banyak kadang dia macam terlebih exaggerate. So dia jadi macam tak logik lah. So to try elakkan untuk pakai translate tu, so banyakkan pakai rotation untuk bahagian chest dia. Okay. Lepas tu kita ada apa lagi? Kita ada untuk head control. Okay. Okay, kalau korang perasan yang kepala ni, dia follow world. Okay, kepala dia follow world. World tu means kalau kita gerakkan macam mana pun, kepala dia maintain straight. Okay, kalau kita nak dia follow body yang kat parents ni, kita klik dekat control kepala ni. Kalau korang nak tukar dia, tu boleh tukar kepada neck. So bila neck pusing, kepala pun akan follow sama. Okay, and then yang ni kita ni FK eh? So FK ni dia boleh follow body the whole thing. Okay, so tapi yang dia punya advantage dia, ataupun ada orang rasa dia disadvantage, dia cuma boleh control dia punya apa orang panggil, dia punya rotation saja. Kalau awak tekan untuk translate, dia tak boleh. Kalau kita tekan W, dia lock. Okay, so kini yang ni dia boleh control dia punya rotation saja. Kalau nak buat warp cycle, dia agak agak mudah. Pasal kita just control direction macam ni kan. So kalau kata korang nak tukar kepada IK, so cara dia, macam mana cara dia? Saya pun tak ingat macam cara dia. Mana controller dia? Bukan. Sekejap lah, nak cari sekejap, nanti saya sambung balik. Okay, so dia punya controller dekat sini, yang ada semi circles. Dan kita boleh tukar kepada satu eh. Tekan middle click kat sini dan drag ke kanan, so satu. So yang ni kita boleh control dia punya rotations. Dan dia punya control dia, dia ada satu je, dia tak ada dekat, dia tak ada dekat sini. Siku ni dia tak ada, siku dia tak ada kat sini, tapi dia ada kat belakangnya. So yang ni kita boleh control dia punya tu. So apa yang membezakan antara IK dan FK ni kan? So bila, kalau kita tukar yang ni, bila kita gerakkan dia, kita panggil apa, dia punya hips dia, hips control dia, kita gerak, dia lock tangan dia dekat situ. So ke ini sesuai kalau korang nampak scene macam ada percakapan ke, ataupun ada action yang mana dia pegang
dia pegang tangan dia dekat atas meja, and then dia bercakap sambil tangan dia letak atas meja. So bila body bergerak, tangan tu still stick on the table. Kalau pakai yang tadi tu, jenis yang ini tadi, yang akhir ni, problem dia bila kita cuba gerakkan badan, bayangkan tangan tu lock dekat atas meja, so dia akan tenggelam masuk. So itu dia punya perbezaan dia antara IK dan FK tu. Okay, ada situasi yang mana mudah untuk pakai yang ni, jenis yang ni. Ada situasi yang mana yang satu lagi tu lebih 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 mudah lah. Okay. Yang ni untuk kita panggil apa? Dia punya knee control. So untuk bahagian hand dia, selalunya kita akan control dekat sini. Dia ada individual juga. Kalau korang nak control by individual, kalau kata nak control semua sekaligus, saya cadangkan kita pakai ini je pasal dia dah buat kasiat siap. Okay, kita ada curl, ada spread, ada scrunch. So ini macam dah macam over sangat kan. So dia relax. Ini saya suka, dia bagi nampak tangan tu nampak lebih natural. Sway kiri kanan, macam tak masuk akal lah tangan boleh buat macam ni. Okay, and then kita ada facial expression punya controller. Awak boleh try main kat sini. Saya rasa saya tak go through lah semua ni. Okay. Okay, last kali saya nak tunjuk bahagian kaki dia. Yang mana kaki dia ni, dia ada controller untuk heel pivot. So yang ni semua ni kita akan kerap pakai kejap. Dan dia ada toe pivot, ada foot crunch, dan ada foot roll. Okay, dan ada toe tap. Tengah tunggu bas kan. Okay, dia tengah menari. Okay, apa lagi ya? So itu dia punya basic dia. Kalau saya untuk permulaan ni, saya offkan dulu dia punya facial rig dia, tekan kosong, tekan enter. So kita akan offkan dia punya controller untuk facial expressions. Ini kita buat dia balik pada kosong. Okay, untuk kita buat walk cycle ni, selalunya kita akan pakai lebih kurang dalam 24 frame per second. Untuk berjalan satu cycle, kita it's require 24 frame per second. Tapi selalunya saya set kepada dia letak 30 dulu. Eh tak, kita letak 24. Okay, kita letak dalam 24 frame. So ini je frame yang kita akan guna. Lepas tu, satu lagi benda yang saya akan bagi ialah saya akan bagi ni sebagai kita punya reference untuk hari ni. Sorry, dia nak call 25. Bukan 25 frame. Okay, so 25 kita akan refer dengan yang ni eh. Okay, yang ni dia punya guideline dia macam mana kedudukan kaki untuk setiap frame yang dia dah bagi kat sini. Dia dah bagi siap dah untuk frame 1 dengan frame 25, kedudukan kaki dia macam ni. Kaki kiri kat belakang, kaki kanan kat depan. So kaki kiri yang warna biru ni. Okay, so ini kaki kiri, yang belakang tu kaki kanan. So apa yang membezakan 4 dengan 16 ni? 4 dengan 16, bagi contoh 4 adalah posisi kaki kiri dia bend macam ni. Okay, dekat frame 16 dia buat switch, kaki kanan pula yang kena macam ni. Okay, sama juga frame 7, kaki kiri akan ke depan macam ni, kaki kanan dia straight ke bawah. Untuk kat frame 19 pula, dia switch yang kaki kiri pula yang straight, kaki kanan dia bend. Okay, sampailah juga frame 13. So beza antara frame 1 dan frame 13 ni, frame 1 dengan 25 ni memang sama, exactly the same thing, dia punya position dia. Cuma kat frame 13 dia switch. Okay, yang ni apa dia? Ini kedudukan dia punya hips dia. Hips dia punya kedudukan pinggang dia. So dia akan berjalan up and down macam tu. Dia tak berjalan, kalau kita tak animate dia pinggang, so nanti just kaki dia berjalan, dia akan nampak macam robot lah. And straight, and dia tak ada up and down macam tu. Dia tak ada arc pada bahagian pinggang, which is tak apa-apa. Bukan tak apa-apa lah, memang tak betul lah untuk human punya, cara human berjalan ya. Okay, so kita akan start dengan frame 1 dulu. So kaki kiri kat belakang, kaki kanan ke depan, kaki kiri ke belakang. Saya selalu confuse, kaki kiri ke belakang. Okay, so saya akan gerakkan dulu.
dan ni saya buat ke depan. Okey. Yang ini pula saya akan pakai hit pivot. Okey, yang kat bahagian ni pula kita akan pakai to pivot. Okey. So nak bagi dia nampak cantik kan, awak kena buat macam ni. Kita tengok kat side view. Wish, slow eh. So, slow kan. Kita tengok kat side view. Okey. Bayangkan kita bahagi dua badan karakter ni. So awak kena make sure kaki ke depan dan kaki dia bergerak ke belakang, dia sound balance. Balance mean kita tak nak karakter tu kaki dia macam ni. Yang ni ke depan sangat, yang ni pula terlalu dekat dengan tengah. So bayangkan ada satu garis kat sini. So garis ni akan menentukan jarak antara ni, dia balance. Kiri dan kanan dia balance. Okay, kalau macam ni dia dia okey. Dia nampak stable lah. Kita tak nak dia terlalu macam ni sangat. And kita tak nak dia terlalu kecil sangat. Okay, oh, kena tahu macam mana untuk buat just nice lah. Okay, so ini saya punya basic movement. So kita akan tekan S untuk kedua-dua kaki. Kita tekan S untuk kedua-dua kaki. And oh yes, sorry, sebelum tu untuk kaki kanan dulu. Selalunya saya suka untuk genapkan number ni. Kalau macam 14.204, kita just key in 14. And yang untuk yang negatif 41.4 ni, saya buat jadi negatif 41. Tekan S setiap kali ada perubahan. Ingat untuk tekan S, dan kita check juga untuk 11 ni. Negatif 14.2, saya buat 14. 22, kita buat 22 lah. Kenapa saya buat macam tu? Supaya nanti kat frame seterusnya yang kita nak copy tadi untuk kaki yang sebelah sana, so nombor ni senang nak ingat lah. Instead of awak pakai 14.304, so benda tu nombor semua yang banyak macam tu payah nak kita nak ingat kan. So selalu saya genapkan siap-siap supaya dia memudahkan kita buat kerja. Okay, so dekat frame 25 tadi, kalau kita refer kat sini, frame 1 dengan 25 dia sama. So kita tekan S dekat frame 1, media click and wrap bagi frame 25. Okay, so frame 1 dengan frame 25 sama. Dan kita akan buat dia punya contact pose dekat frame 13. So kita pergi ke frame 13. Okay, so kita dah dapat ni basic ni. Kita pergi ke frame 13 and kita nak switch kaki dia. So value yang dekat sini kita akan bawa dekat kaki kiri, yang value kaki kanan kita akan bawa ke kaki kiri. So dekat sini translate Z dia 14, heel pivot dia negatif 41. Okay, so oops, sorry, 14 untuk Z, negatif 41 untuk heel pivot. So saya buat dekat sini. So ini saya buat 14, saya tekan enter. Yang heel pivot kita buat negatif 41. Enter. To pivot tadi saya tahu kita set pada 0. Yang saya tekan enter. So kita akan dapat result macam ni lah. Okay, so kita akan switch juga dekat frame frame mana tadi? Tadi kita buat yang ni kan. So kita nak switch ke kaki ni pula. Okay, kita nak kaki yang ini. So ini kita buat negatif 14, to pivot 22. So pergi ke belah ni, yang main negatif 14, tekan enter. To pivot saya buat 0, heel pivot buat 0, yang ni kita buat 22. Okay, so kita dapat switch lah antara frame 1, 13 dan 25. Okay, lepas tu kita saya selalunya suka untuk kaki tu bend sikit ke bawah. So 0.9 saya buat negatif 1 lah, negatif 0.9 kan. So kita kenapkan dia 1, frame 1, frame 13 dan juga frame 25 adalah sama. Okay, frame 1 tekan, sorry saya ulang balik eh, saya control Z balik.
dekat frame 1 tekan S, media click, drag pergi ke 13, media click and drag pergi ke 25. So kita akan dapat result macam ni lah. Bila saya play dia akan jadi. Okay. Okay, so kita nak teruskan. Kita nak buat dekat frame 4 pula. Okay, dekat frame 4 kita akan buat kaki kanan dia turun ke bawah. Kaki kanan turun ke bawah. So yang ini saya kosongkan dulu dia punya 10S. Kaki kanan macam ni. Dan kaki kiri dia akan bend sikit. So yang ni akan naik ke atas sedikit. Saya cadangkan kan. Kita selalunya saya suka kosongkan dulu. Lepas tu baru saya gerakkan. So yang ni kita pakai heel pivot. Kalau kita pakai toe pivot, dia boleh dapat juga efek sama. Tapi yang ni dia akan affected dia punya knee. Yang mana saya tak nak benda tu berubah bentuk. Saya nak dia turun bahagian kaki saja. Okay, so saya naikkan sikit. So kita boleh tengok kat side view. Okay. So lebih kurang macam tu should be okay. Okay. Lepas tu kita nak try cleankan dia punya value dia. So saya 5.6, saya buat 6 lah. Kita bundarkan terus. Dan kita ada dekat ni kosong. Dan kita pergi ke sekejap pergi ke kaki sebelah sini pula. Ini negatif 5. Ini 7.6, saya buat 7.6, kita buat 8 je. 5.6 kita buat negatif 6. Negatif 5.6 kita buat 6. 26 plus 1 kita buat 26. Tekan S setiap kali buat perubahan. So kita akan dapat macam ni. Ok, yang 4 kita akan dapat macam ni punya result. Ini dah clear. Yang ini pun dah clear. So dia punya pasangan untuk 4 ialah frame 16. So kita pergi ke frame 16. So kita nak copy value ni 6. 6 je. Pergi ke frame 16, translate Z 6. So yang ini kita kosongkan. Translate Z kita buat 6. Ok, dan tekan enter. Ok, ni dah settle eh. So tadi 6. Dan kita pergi ke kaki belah kanan, kiri. So ini negatif 6. Heel pivot 26. So kita pergi ke frame 16. Kita nak buat sini negatif 6. Ok, heel pivot tadi berapa? Heel pivot 26. Heel pivot 26. Ini kosong. Something wrong. Kaki dia berapa? Y. Y 8 eh. Y kita buat 8. Okay. Nanti kan. Enter. So kita akan dapat macam ni. Okay. Kita akan dapat something yang macam ni. Okay. So yang nampak obviousnya bila mana kita punya character ni, saya rasa kaki dia perlu straight sikit. So kita main dengan translate Z negatif 3. Eh sorry, 3. 3 kat frame 4. Tekan S, pergi ke frame 16. Kat sini pun kita tukar kepada 3. Tekan S. Okay. Okay, lepas tu kita kena adjust dia punya apa kita panggil ni, dia punya hip dia. So ni kita nampak dia punya kedudukan dia agak turun ke bawah. So kita akan bandkan dia. Tekan dekat control and then kita bandkan.
Ambil dia buat dalam 3.5. Kita enter. Okay. 1.4 copy ke 16. Yang ni dia tak perlu switch lah. So sebab dia pinggang. So kita akan dapat 1.4 tu kan sini. Okay. So dah settle satu bahagian. Dan kita akan proceed pergi ke frame 7. Okay, frame 7. Saya rasa you guys boleh try buat sendiri. Boleh refer pada gambar ni. Tak pun saya try buat satu ni dulu. Lepas tu 10 dengan 22 nanti you guys boleh try buat sendiri lah. Saya buat untuk frame 7 saja. So frame 7 kita basically dia dah nampak dah dia punya dia dah nampak hampir sama dah sebenarnya. Kalau kita buat pada cara yang betul kan, dia punya tu dah bergerak dengan sendirinya lah. So kita naikkan sikit. Lebih ni kita boleh buat negatif 1. Jauh beza tu. Okay, so kita buat negatif 1. Tadi 3.5, yang ni kita buat 1. And then kita kaki dia bend sikit ke bawah. Okay, yang ni saya kosongkan dulu. Lepas tu baru saya adjust. Dan dekat nampak macam dah okey. Try kosongkan, tengok. Saya rasa saya nak kosongkan. Okay, saya kosongkan dulu. So tahu kita naikkan sikit. Tak, saya rasa saya kosongkan. So kita akan dapat result macam ni. 1, 4, 7 naik sikit ke depan. Okay. So frame 7 ni basically tak ada banyak sangat perubahan lah. And then kita akan cleankan dia punya numbers. So yang ni pun saya rasa dah okay. So kita just cleankan 1.7, kita buat maybe kita boleh terus convert pada 2. Yang 5.9 kita buat 6. Kita tekan S. Okay, macam biasa kita akan switchkan dia 7 pasangan dia 19 kan. Okay. So yang ni kita buat 6, 2. LP buat 24. 6, 2, 24. 6. Kita buat 6, 2. LP buat 24. Okay, tekan enter. Ini kita check pula kaki sebelah sini. Eh sorry, kita buat check pula sini. Oh ni tak clear ke lagi. Negatif 4. Enter. Dan S. So ni transit Z negatif 4. Yang lain semua clear. So kita switchkan kaki dia belah sini. Yang ni negatif 4. So negatif untuk Z kita cleankan negatif 4. Dan yang lain kita maintainkan kosong. Okay. So lepas tu kita akan setkan untuk bahagian pinggang 7. Frame semua tu kita copy. Sebab tadi dia adjust kan. So dia punya numbers dia transit Y negatif 1. Dan dekat frame 19 pun negatif 1 juga. So kita akan dapat result macam ni. 1, 4, 7. So satu lagi kita tak buat lagi. Dan 10 nanti kita akan buat sama-sama. Ataupun saya pause dulu. Yang ni saya rasa you guys boleh try buat sendiri. Pasal dia punya tu dah hampir settle pun. Sama je. Dah hampir kena dah dengan gambar tu kan. So kita just tweak sikit je. Okay, saya pause dulu. Nanti kita sambung untuk buat bahagian tangan dia pula. Alright, baik. Bila kita dah complete siap dekat print 10 ni, yang mana saya tak buat banyak sangat perubahan pun. Saya ada adjust sikit punya toe pivot dia. Kalau ikutkan dia punya toe pivot dia tadi macam ni, ditegang sangat. Saya rasa mungkin ikut tadi.
dia nampak stretch sangat. So saya kendurkan sikit, dia bagi dia nampak bend sikit. And then saya rasa saya naikkan sikit tadi untuk heel pivot. So tak ada perubahan yang ketara sangat, cuma untuk bahagian pinggang ni saya naikkan dia sikit ke atas. Okay. Awak tak perlu ikut exactly numbers yang sebagainya, awak boleh buat ikut cara awak. Cuma tadi tu just make sure dia numbers tu clean sikit lah, supaya senang untuk awak copy dekat next punya keyframes. Okay, so kalau saya pay, dia akan dapat result yang lebih kurang macam ni. Alright, so itu basic movement untuk kita punya kaki. Dah settle. So tak ada apa sangat dah yang untuk kita adjust lepas ni, lebih kepada pinggang dan juga tangan, kepala. Okay, so kalau kata kita nak proceed, kita boleh buat dengan dia punya hips dia, control untuk bahagian pinggang dia. So untuk bahagian pinggang, saya ada pinggang pula, untuk punya chest dia, kita nak buat dia kiri dan kanan eh. So kita keyframe kat frame 1. Kalau sekejap eh, saya pun dah confused lah dengan jalan. Kalau kita gerak kaki kita ke depan, kalau kaki kanan ke depan, pinggang dia should be akan pergi ke bahagian, ke arah yang ke depan tu. Sebagai contoh, sekarang kaki kanan ke depan, so bahagian chest control dia basically sepatutnya macam ni lah. Okay, dia akan pergi ke arah sini. Okay, so saya buat dalam maybe 0.4 macam tu. Okay, so dekat frame 1 dengan frame 25 sama value dia. And then kita pergi ke frame 13, sebab kalau kita ke kat sini, pertukaran kaki cuma berlaku dekat frame 1, 13 dan 25. So itu je part yang kita kena main untuk bahagian buat apa ni, kita panggil chest control dia. Frame 1 dengan 25 basically sama. Dan kita pergi ke 13, just kita switchkan dia kepada negatif 0.4. Oh, translate pula, sorry. Kita kena main dekat rotate. So translate basically tak payah, kosong. Kita main sekarang ni dekat 2. So kita maybe buat 2.5. Frame 1 dengan frame 25 sama. Okay, tak payah kacau translate X, Y, Z, tak payah kacau. Jadi kita pergi ke frame 13. So kita just tukarkan dia kepada 2.5, negative 2.5. So kita dapat macam ni. Okay, kiri kanan dan kiri kanan. Okay, so itu satu benda yang awak kena adjust. Lepas tu kita buat pula untuk bahagian kepala dia. Sekejap eh. Okay, untuk bahagian kepala, sorry saya ubah tadi. Okay, untuk bahagian kepala kita nak dia ikut world. So saya tak nak dia ikut neck. So neck nanti dia follow sekali bentuk rotation body tu kan, body rotation. So saya nak ikut work. Saya nak maintain straight. And then kita maintainkan dekat frame 1, biar value dia 0.0.0. Dekat frame 13 pun sama. And then dekat frame 25 pun kita buat sama. Okay, so dia akan dapat straight macam ni. Cuma dekat frame 7, yang mana bila start kaki dia naik, saya nak kepala dia turun. Bila badan naik, tengah naik, kaki tengah naik, kita nak turunkan sikit kepala dia. Maybe kita buat negatif 11. Kita buat obvious sikit. Kita buat obvious sikit. Kita buat dia negatif 15. Okay, so dekat frame 7 dengan 19 value dia sama. Kita akan dapat result macam ni. Okay, so kita dah settle satu bahagian. Okay, so kita dah settle. So kita nak buat pula dia punya tangan dia. Okay, so tangan dia, awak just kena ingat, bila kaki ke belakang, tangan kena berada dalam posisi ke depan. So yang ini tekan E dan kita tukar work supaya dia ikut straight. So
So ini kita akan buat dia ke depan. Sorry, kita adjust tu. Yang kita adjust ialah untuk dia punya arm control dia. So yang ni nampak tak rotation dia tak betul, bila kita turunkan. So kita akan tukarkan balik kepada local supaya dia follow dia punya movement. Okay. Ini atas sikit kot. Sekejap, control Z balik. Macam pelik lah pula. Saya rasa yang ni, oh ni clavicle. So tak payah kacau yang ni. Kita akan control 3 bahagian ni je. Haa, betul. So nampak bahu dia still ada kat situ. Jadi bahu jatuh. So kita, and then kita adjust ya tangan. Tukar aku dia relax sikit. Kita naikkan value dia. So kita cuba dapatkan dulu post yang sesuai. Okay, cuba dapatkan kita panggil apa, posis dia punya post yang agak nampak natural. Kita tak nak dia nampak macam robotik sangat. Okay, yang tangan ni paling penting sekali. Yang tangan ni kita tak nak dia nampak stiff. So kita boleh bagi dia nampak natural sikit. Ok, so kita boleh check dekat side view. Tangan ni bukan boleh ke depan sikit. Dan kita boleh buat dia ke belakang sikit. Tak perlu ke belakang sangat. Ah, nampak kan, nampak macam berkawat lah ni. So kita just bagi dia nampak page natural. Dan kita keyframe untuk setiap ni. Frame 1 ataupun kita boleh select ketiga-tiga bahagian ni. Tekan 1 dan pergi ke frame 25, tekan another one. Sama juga kat sini. Tekan shift control ketiga-tiga bahagian, frame 1 pergi ke frame 25 dan kita tekan enter. Okey, so kita dapat ni macam ni. Jadi kita pergi ke frame 13. Tangan selalunya saya tak mementingkan sangatlah value ni. Yang penting kaki, sebab kaki control the whole segment body kita. Itu yang paling penting sekali. Oh, tangan ni tak nampak natural lah. Dia kangkang sangat. So kita kecilkan sikit, ke dalam sikit. Frame 1, frame 25. Okay, lepas tu kita pergi ke frame 13. So kita nak switch dia punya tangan dia. So saya control ke belakang. So yang kita buat dia ke straight sikit. Okay, mungkin kita boleh keluarkan sikit. Setiap kali buat perubahan tekan S. Sebenarnya kalau tak nak tekan S, kita boleh je on ni auto keyframe. So setiap kali awak ubah dia, dia akan automatic keyframe. So dia tak perlu nak tekan S banyak-banyak kali ya. Cuma ada masanya tu kadang-kadang tu students dia tersalah. Kadang-kadang dia letak sini kat frame 8, dia tak nak pun keyframe tapi dia tergerak. Lepas tu tiba automatic keyframe kat sini kan, yang mana kita tak bercadang untuk buat. Tiba-tiba dia ter keyframe tanpa tak sengaja kan. So selalunya untuk beginner punya level, saya tak cadangkan lah untuk pakai auto keyframe tu. Takut tersalah buat tanpa sedar. Kalau rasa nak pakai, boleh je on je that button. Ok, so kita cuba tengok ok ke tak. Ok, so kita akan tengok dia punya movement dia. Ok, select the whole controller. Kita nak set keyframe tangent kepada linear, flat untuk frame 1 dan juga 25. Saya buat 25 dulu dan kita buat 1. Okey, supaya bila dia dekat frame 1 25, dia ada some slot out sikit.
Okay, so kita dah dapat basic movement. Kalau kita tengok sini, okay, cuma tangan kita nampak very stiff kan? Nampak sangat-sangat stiff. Kenapa sangat stiff? Pasal macam yang kita belajar dalam ball with tail, kita tak apply slow in slow out dekat situ. So nak apply slow in slow out tu, kita boleh try buat dekat kita buat kat sini, tangan belah kanan ni. Kita nak buat delay. Kalau macam itu, kita buat sekaligus and then kita anjak dua frame, dua frame ke depan kan. Tapi yang ni kalau kita buat secara manual lah, kita start dekat frame 13. So saya anjakkan dia 1, 2, 3. Dan kita gerakkan sikit ke depan. So dia ada some delay sikit. Dan 1, 2, 3 kita buat untuk tangan belak. Okay, kalau nak nampak dia open sikit, kita boleh naikkan sikit lagi. Okay, untuk yang ni kan, okay, macam mana cara dia? Saya lupa nak explain. Bila tangan lengan kita nak ke belakang, ini kalau kita nampak dia nak ke belakang kan, dia nak pergi ke back tu, and lower arm akan still delay ke hadapan. Sebab tu kita bend dia ke depan tadi. Kita bend dia ke depan supaya dia nampak macam delay. Kalau awak rasa nak bagi nampak obvious sikit, yang ni mungkin awak boleh turunkan sikit. Ok, so dia akan dapat frame macam ni. Okay, dekat frame 1 pula yang berlaku, 1, 2, 3. So yang ni akan kita delaykan sikit ke belakang sebab yang lengan ni nak ke depan. And then dekat dia punya wrist dia, 1, 2, 3, dia akan ke belakang. Tangan ni tak nampak obvious sangat. Jadi kita boleh delaykan lagi. Nampak bagi nampak obvious sikit. Okay, so dia nampak lemah gemalai sikit. Okay, compare dengan ini, dia very stiff kan. So ni nampak dia nampak lebih natural lah, kalau kita compare dengan yang sebelah sini. Okay, lepas tu kita mungkin boleh you guys boleh continue untuk buat yang belah kiri pula, and then awak boleh submit assignment. So okay, so itu sahaja untuk kita punya tutorial hari ni. Kalau ada apa masalah, boleh contact saya through FB. Eh, sorry, through what? WhatsApp. Okay, itu saja. And sekejap, sebelum tu saya nak try, kalau kita boleh delaykan dia punya kering apa ni, chest control eh. Saya delaykan sikit part untuk bahagian upper chest control, nak bagi nampak delay sikit. So itu result yang kita dapat.
Tangan ni awak kena hati-hati ya, sebab dia kalau dia tak nampak natural, nampak pelik. Kita kecil lah sikit ni, bagi dia rapat sikit. Sebab tangan ibu jari nampak macam terbuka luas eh. So ini benda yang kita kena hati-hati lah untuk elakkan dia nampak nampak kan? Nampak nampak stiff, nampak kaku. Okay. Point tissue should be fine lah kot. Okay, so ini result yang kita nak cuba dapatkan lah. And awak boleh apply dekat tangan sebelah kanan tu. Kalau kata kita nak try dia bagi nampak style yang berbeza, kita mungkin boleh adjust dia dekat, kalau katalah saya nak buat dia sedih, kita boleh turunkan dia. Kita guna nampak si rotate X. Rotate X. Okay, so kita select the whole thing. Lepas tu kita tekan F. Sorry. Lepas tu kita naikkan, tekan shift, media click dan kita drag ke atas. Okay, lepas tu kita boleh control juga dekat sini. Rotate X, tekan F. Okay, kita sekejap eh. Susah screen kecil. Oh, susah. Sekejap, kita pakai paksi apa ni? Oh, sorry, paksi Y. Rotate Y. Rotate Y. Rotate Y. Turunkan ke bawah. Dan juga untuk yang atas ni, rotate Y. Kepala kita pakai paksi Y juga. Turunkan semua sekali ke bawah. Ini cara nak adjust semua sekali sekaligus lah. So, kita boleh dapat efek yang agak berbeza lah cara berjalan dia. Okay, so dapat macam menunduk sikit. Okay. So yang tangan tu nampak pelik lah. Apa dia bergerak macam tu. Kita ni ke belakang sangat. Saya ada kacau tadi kot. Frame 1, frame 25. Yang ni kita buat dia ke depan sikit. Okay. Lepas tu mungkin awak boleh animation ni something yang selagi kita rasa boleh tambah tu, awak tambah sampai awak tu dapat result yang yang kita kata betul-betul okay. Cuna ni boleh hantar. Jangan buat sekadar nak siapkan je, so jadi result tak berapa best lah. Buat sampai kita betul-betul puas hati. So macam mana nak main benda ni? Ni benda ni macam mana nak buat dia sedih? Benda ni controller dia saya tak berkenan lah. Saya suka yang style, saya rasa pernah tunjuk kepada korang pin-pin punya style kan, memang memang best lah. Saya suka Park and Wow punya, saya memang suka dia punya rigging tu. Macam mana nak bagi dia sedih ni? Apa benda pula? Tu dia tak set assignment. Alasan macam-macam saya jadi sini. Okay, lepas tu kita nak buat dia, boleh buat dia kelip mata.
mungkin kita boleh buat dekat frame antara frame 9, 1, 2, 3. So, saya buat macam tu. Frame 1, 2, 3, kita copy balik ni, 9 ke 1, 2, 3. So, bila dia animate, dan 12 15. Selalunya kita try main sekali dengan eyebrow lah, supaya dia tak nampak nampak apa, buat tak nampak dia stiff sangat lah, buat dia gerak sikit lah. Korang rasa macam audien tak nampak lah benda-benda tu, tapi setiap perincian yang kita cuba buat dalam animation itu tu sebenarnya akan ada orang appreciate lah. So, cuba buat lah. So, itu benda yang kita boleh tambah. And sebenarnya pada graph editor tu banyak benda lain lagi korang boleh buat sebenarnya. And sebagai contoh, korang boleh ubah dia jadi korang tengah jalan sambil mendabik dada. Tapi jangan adjust macam ni. Awak kena adjust dekat graph editor. Graph macam yang saya buat tadi tu. So, macam-macam sebenarnya boleh buat. So, ini tak cukup mendabik, kita dabikkan lagi. Okay. And selalunya kalau jalan macam ni, dia punya bukaan kaki dia lebih luas lah. And mungkin boleh buat dia genggam tangan sambil berjalan lah. And muka expression dia pun bagi dia nampak kena lah dengan cara berjalan. Janganlah buat muka sedia macam ni. Okay, so itu je untuk saya. Saya akan bagi semua file nanti dalam VLE. And satu lagi benda yang saya nak share ialah run cycle punya tu pun nanti saya akan share sekali dalam VLE. Okay, ataupun saya tunjuk dulu kejap kat mana dah saya letak. Saya pause kejap, saya nak cari. Okay, ini run cycle punya, kita panggil apa ni, punya guideline lah. So dia cuma pakai lebih kurang 17 frame je untuk ni. And then yang ni pun saya dah bagi siap-siap dah kedudukan tangan dan juga kaki dia. So ini hips dia, awak boleh tengok lah macam mana. Alright, yang ni saya akan bagi nanti kat dalam VLE. So itu korang punya assignment seterusnya yang perlu buat sendiri. Tapi yang penting juga kena siapkan juga buat cycle should be no problem. Pasal dah ada dengan saya punya tutorial tu, korang just boleh follow je dan boleh siapkan lah. Dengan harap, saya harap tak ada apa-apa masalah. Kalau ada apa-apa problem, boleh contact saya through WhatsApp. Right, thank you. Assalamualaikum.